Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita? Apa cerita? Diesel naik harga eh? Ada pentaksub-pentaksub ni, dia kata diesel memang kena naik harga. Sebab apa? Ramai penyeludup. So bila naik harga ni, penyeludup-penyeludup semua tak boleh cari makan. Butuh pahang. Dulu diesel tu harga berapa? Bila dia naik, kalau dia naik tu hari, sebelum ni dia naik, penyeludup semua mampus ke? Tak mampus. Hidup juga. Kan? Mana ada logiknya, sebab ada ramai penyeludup, kerajaan terpaksa naikkan harga diesel. Sama lah macam isu rokok. Sebab ramai orang isap rokok, kerajaan naikkan harga rokok. Butuh. Serupa tu juga, orang naik, orang beli rokok, isap rokok, serupa aja. Kan? Untuk orang-orang yang businessman, kenaikan ada harga diesel untuk company dia, contoh macam transport company macam aku kan, diesel naik, aku tak ada masalah. Aku naikkan aku punya kos logistik, aku charge aku punya klien semua, aku charge harga lain. Alasan aku harga diesel naik. Bila transport cost naik, contohlah lori tu dia nak bawa gula lah satu kontena, nanti orang yang borong tu pun, dia charge customer dia pun, harga tu nanti dia demand untuk naik. Itu yang punca naik harga barang. Minyak kalau naik harga, barang-barang semua akan naik. Faham? Tapi kat sini kita tengok peliknya, dia minyak tak naik dulu, dia naik harga barang dulu, lepas tu dia naik harga minyak. Dia pusing sikit, bagi rakyat pening. Kan? Kita cakap beras tak ada, dia orang kata beras berlambak. Memang berlambak, beras import lah. Beras tempatan pergi mana? Kan, betul tak? Ini fakta, semua orang tahu. Kan? Tak salah aku cakap, benda tu berlaku. So, ada pentasa-pentasa kata apa? Oh, sebab ramai penyeludup minyak, sebab tu kerajaan naikkan harga minyak. Kalau ramai penyeludup minyak, kerajaan terpaksa naikkan harga minyak, itulah alasan dia. Tak masuk akal. Penyeludup ni, dia banyak, dia boleh bergiat aktif. Sebab apa? Sebab agensi penguatkuasaan. Kelemahan agensi penguatkuasaan. Sebab rasuah, sebab kartel. Sebab tu adanya penyeludupan minyak ni. Faham tak? Kalau itu alasan kerajaan beri kesan kepada penyeludup-penyeludup, dia nak terkesan kepala butuh apa? Tak ada apa dia terkesan lah. Betul tak? Benda naik harga mahal, orang-orang yang buat bisnes minyak ni, dia suka naik harga, kami naik lagi. Apa masalah? Kilang-kilang yang beroperasi 24 jam, kilang-kilang yang dimiliki oleh Tan Sri, Datuk apa semua ni, mereka pakai minyak diesel tau. Boiler pakai minyak diesel. Kilang-kilang tu, mesin-mesin semua jalan enjin pakai minyak diesel. Diorang beli diesel kat mana? Kat Petronas ke? Kat Caltech, kat Shell? Tak. Dia ada pembekal diesel, hantar kat kilang dia. Pembekal ni dapat minyak kat mana? Dia beli kat Petronas ke? Tak. Tanyalah kat dia, dia beli kat mana. Faham? Jadi bentras penyeludupan ni, mesti bentras penyeludupan, kartel, rasuah ni semua kena bentras. Negara ni kalau kartel ni duk ada, rasuah duk ada, semua barang boleh naik. Sebab tu rasuah dan kartel-kartel ni semua adalah perosak negara. Sebab tu dekat negara luar, perasuah ni hukuman dia bunuh pun ada. Sebab dia memang merosakkan negara. Betul tak? Dulu Kementerian Kesihatan mesyuarat, Kabinet Menteri mesyuarat, naikkan harga rokok. Dahil tu dulu harga berapa je? RM8 je, tak silap aku. Sekarang RM17. Alasan kerajaan, kita nak mengurangkan orang-orang yang isap rokok ni, jadi kita naikkan harga rokok tu supaya bila mahal tak ramai orang beli. Butuh apa? Di-blend masuk berkapal. Orang tak isap lah rokok mahal, orang isap rokok seludup pula. Penyeludupan ni menyebabkan kilang rokok Dahir, kilang rokok Rosman, kilang rokok-rokok yang berlesen ni semua mengalami kerugian lah. Dia rugi, cukai income tax dia nanti jadi kurang tau, sebab dia rugi. Tu rokok seludup masuk tak bayar cukai.
Yang jahanam kerajaan. Sebab apa? Kewangan kerajaan akan terjejas. Kalau kewangan kerajaan tak kukuh, jadi macam zaman Muhyiddin Yassin, tolong rakyat pakai duit rakyat. Lepas tu kita telah membantu rakyat. Kotel dia. Kan? Kerajaan tak ada duit. Kerajaan kalau tak ada duit, dia buat apa? Yang jadi mangsa nanti siapa? B40 jadi mangsa. T20 kena serpih. M40 berdondang sayang. Tak ada apa. Faham? So, kenaikan harga minyak ni tidak selari dengan janji Anwar Ibrahim. Tak selari. Dia yang cakap harga minyak nak turun. Rafizi pun cakap. Kan? Tapi hari ni apa dia buat? Usahakan barang komoditi. Minyak diesel naik. Sekian hari lagi petrol pun naik. Negara pengeluar minyak ni, Malaysia ni tau. Dah jadi macam Dumai Indonesia. Siapa pernah pergi Dumai? Pergi Dumai. Kat situ ada perigi cari gali minyak tau dekat Dumai tu. Rakyat kat situ tidur kaki lima jalan pun ada lagi. Patutnya tempat tu lah paling kaya. Tapi tempat tu paling miskin. Bila kita tanya apa hal jadi macam ni, sini telaga minyak kot. Dia kata apa? Hasil di sini dibawa ke pusat. Jadi yang kaya kerajaan pusat. Faham? Aku rasa kerajaan Papa Non ni sepenggal je lah nampak kaya ni kalau perangai dia macam ni. Kan? Sebab tu aku cakap bahaya juga kita sebagai rakyat duk kecam Anwar Ibrahim ni. Dia nampak dia next penggal dia dah tak ada. Sekarang ni dia nak buat apa? Dia nak berkhidmat untuk rakyat ke atau dia nak buat duit? Sebab dia dah tahu next penggal dia takkan ada kuasa lagi. Rakyat mesti buang dia punya. Jadi bertabahlah. Sementara next PRU. Kerajaan Anwar Ibrahim dan pentasuh-pentasuhnya. Naikkan lagi harga barang. Naikkan semua harga barang. Biar rakyat mampus. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Hidup berakal. Mati jangan berhantu. Belum mati perangai macam hantu.